warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi mode pesawat atau airplane mode di laptop Windows 11 itu tidak bisa dimatikan. Nah, untuk caranya langsung saja ke langkah pertama. Langkah pertama, silakan kalian pencet tombol Fn dan gambar pesawat ini yang ada di keyboard kalian secara bersamaan. Silakan kalian pencet tombol Fn dan gambar pesawat ini secara bersamaan. Saya tunggu. Nah, jika sudah, silakan kalian cek di sini apakah airplane mode-nya sudah mati atau belum dan apakah sudah bisa dikonekkan ke WiFi atau belum. Nah, tapi jika cara ini belum berhasil, airplane mode-nya itu masih saja tidak bisa dimatikan, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih device manager. Nah, di device manager ini silakan kalian menuju ke human interface device. Nah, di sini kita klik panahnya saja. Kemudian di sini silakan kalian uninstall yang namanya ini, HID Compliant Wireless Radio Control atau Airplane Mode Switch Collection. Nah, misalkan di sini adanya ini, kalian uninstall saja yang ini. Yang ini. Tapi kalau di sini itu nggak ada HID Compliant Wireless Radio Control, cuman adanya ini, kalian tinggal uninstall yang ini. Jadi kalau tidak ada ini, ya pasti ini. Dan sebaliknya. Nah, karena di laptop saya adanya ini, HID Compliant Wireless Radio Control, saya uninstall yang ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih uninstall dan tunggu hingga proses uninstall selesai. Nah, jika sudah di-uninstall, silakan kita refresh dengan cara seperti ini. Nah, jika sudah di-refresh, silakan kalian cek apakah mode airplane mode-nya itu sudah mati atau belum. Nah, jika sudah mati, kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya. Ingat ya, kalau di sini kalian tidak ada HID Compliant Wireless Radio Control dan adanya ini, silakan kalian uninstall saja yang ini atau sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, jika sudah, silakan kalian restart laptop kalian. Nah, jika sudah di restart laptop kalian dan masih belum bisa, silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian buka ini search, terus kalian tulis di sini service. Nah, kita klik, kemudian kita menuju ke menu radio. Nah, di sini ada radio. Nah, di sini ada radio management service. Nah, kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di properties ini silakan kalian ubah startup type-nya itu menjadi automatic. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, setelah itu silakan kita klik lagi radio management service, kita klik. Setelah itu kita klik ini ya, restart, dan tunggu hingga proses restart selesai. Nah, jika sudah di restart, silakan kita close saja services-nya. Kemudian kita restart laptop kita. Nah, jika sudah di restart, silakan kita cek apakah mode airplane mode-nya itu sudah mati atau belum. Kalau semisal sudah bisa dimatikan, silakan kalian konekkan WiFi kalian dan rasakan perbedaannya. Kak, tapi cara semua ini itu belum berhasil. Terus gimana kak caranya? Nah, jika semua cara ini belum berhasil juga, silakan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru. Caranya kita klik ini, kemudian kita pilih di sini Windows Update. Nah, di sini ada Windows Update, kita klik dan silakan kalian update ke versi terbaru Windows 11 kalian. Dan jika sudah di-update, silakan kalian restart laptop kalian. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.